Iya, oke, teman-teman, balik lagi sama Bang Wizi. Dan yap, kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih. Nah, di sini Bang Wizi udah buka website game yang menurut gua gila sih, keren banget untuk art style-nya nih ya. Ini merupakan game Memento Mori yang di-developer oleh Bank of Innovation. Nah, game ini bakalan langsung ada versi globalnya yang bakalan rilis diperkirakan bulan September 2022 untuk Android dan untuk iOS. Oh iya, buat teman-teman yang pengen praregis bisa langsung ke Play Store dan langsung cari Memento Mori dan bisa mendaftarkannya langsung ya. Dan di sini Bang Wizi udah lihat beberapa hadiah praregistrasinya, ternyata semua sudah komplit ya. Sampai 500.000 pra-registration itu rewardnya dapat, teman-teman. So, dengan kata lain, ini udah lebih dari 500.000 pra-registration. Gila gak tuh, cepet banget ini Memento Mori ya. Padahal belum sampai September gitu kan. So, di sini kita langsung aja balik ke websitenya. Kita akan lihat dengan art style yang menurut gua ciamik dan indah banget. Ini art style-nya itu kayak pakai cat ya, teman-teman ya. Atau art style cair gitu ya. Pokoknya ini beda banget dan ini keren banget menurut gua ya. Ini adalah beberapa karakter atau ilustrasi yang nanti bakalan kalian mainkan nih guys ya. Nah, di sini ada beberapa informasinya juga, ada movie-nya juga, lalu di sini juga ada karakter. Oke, kita akan coba buka satu karakter ya. Nah, di sini karakter-karakternya sudah diperlihatkan background-backgroundnya, lalu voice-nya seperti Kana Hazanawa. Wow, luar biasa sekali. Oh iya, di sini setiap kalian buka karakter-karakternya, mereka memainkan theme song-nya masing-masing, teman-teman. Dan semua theme song-nya ini pakai bahasa Inggris ya, jadi bukan pakai bahasa Jepang. Ya, biar nggak kelihatan wibu-wibu banget gitu kan. Ini jujur aja, musiknya enak banget. Cuman gue gak tahu bakalan copyright apa enggak. Makanya gue akan mute aja untuk musiknya ya. Nah, buat kalian yang pengen dengerin langsung musiknya, kalian bisa langsung ke website ya. Ini bagus banget, sumpah recommended buat kalian. Lalu di bawah-bawahnya lagi, di sini ada beberapa voice yang nanti akan ngisi karakter-karakter di game Memento Mori ini, teman-teman. Oh, ini seiyunya terkenal semua ya. Ada Yui Ogura, lalu Akari Kito, dan sebagainya. Wah, gila cuy cuy. Yui Hori, wah ini penyanyi semua rata-rata ya guys ya. Kana Hazanawa, wow gila. Kaede Hondo, buset. Aoyuki, Edala, Inori Minase, buset. Di sini juga disebutkan every character has their own original theme song. Setiap karakter mempunyai theme song masing-masing. Anjir, projectnya gila juga tuh. Oke, untuk story-nya sendiri ini seperti ini, teman-teman. Karena panjang, di sini Bang Wizi akan singkat aja ya. Nah, game ini berfokus pada cerita dari kelompok Witches of Kilipa, Witches of Kilipa ya, yang berusaha bertahan hidup dalam sebuah dunia yang dilanda bahaya besar akibat efek cures. Ya, ini cures. Jadi intinya seperti itu, teman-teman ya. Nah, di sini juga ada beberapa cuplikan untuk gameplay-nya. Nah, untuk gameplay-nya sendiri pun gua belum melihat yang benar-benar gameplay-nya gitu. Ini hanya beberapa ilustrasinya yang diperlihatkan ya. Oke, okay. Oh ini seperti ini kah battle-nya? Oh, Cloud of Desperation. Oh, kayak gini guys ya. Jadi kamu bisa sambil AFK nih ya. Ini ada autonya nih guys. Memento Mori. Misalkan kalian sibuk atau nggak sempet, mungkin game ini cocok buat kalian ya. Karena ini casual banget. Listen to every character unique song ya. Jadi setiap karakter itu mempunyai lagunya masing-masing. Di sini juga ada guild ya, kalau kita bisa lihat ya. Wah, luar biasa ya. Artnya gila, keren banget cuy. Ada juga beberapa story-nya. Lalu di sini juga seperti the girls continue the fight when you're not playing. Bisa AFK kalian. Stunning full auto battles. Jadi ini benar-benar auto battle ya, udah dijelaskan oleh officialnya bahwa ini adalah auto battle. Gue jujur aja sebenarnya suka dengan art stylenya dan musiknya yang sangat luar biasa banget. Kalau misalkan untuk gameplaynya, ya menurut gue standar-standar aja sih kalau untuk gameplaynya ya. Padahal game ini adalah RPG, teman-teman ya. Di sini dituliskan genrenya RPG, free to play ya, tapi tetap aja nanti akan ada top up-nya ya. So, apakah kalian tertarik untuk memainkannya, teman-teman? Kalau gue sih lumayan tertarik ya, karena lagunya enak-enak ya, dan art style-nya juga gila sih, keren banget menurut gue. Ya mungkin aja lagu-lagu dari theme song karakter ini merupakan lagu favorit kalian nantinya. So, buat kalian yang pengen lihat dan pengen dengerin langsung, nanti linknya Bang Wizi taruh di deskripsi ya. Ya udah, itu aja teman-teman untuk penjelasanku kali ini. Buat kalian, selamat beraktivitas dan jangan lupa ngopi hari ini. Bye-bye!